Halo, ketemu lagi sama saya ya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, gak terkena COVID. Oke, mulai. Dalam video ini saya akan membahas mengenai option page. Ya, sedikit aja kita akan membahas option page. Untuk membuat ACF option, caranya begini. Pertama, kalian harus membuat dulu ininya nih. Page-nya dulu di sini ya, membuat sub page-nya di sidebar admin, BP admin seperti ini, theme setting, ya theme setting, terus ini kita buatnya secara kita buat sendiri ya, ini nggak disediakan sama CF. Cara menampilkan ini, kalian bisa menggunakan WordPress plugin yang namanya ACF Extended kalau nggak salah deh, ACF Extended. Nah ini dia nih di sini nih. Nih, install ini dulu, baru nanti si ACF-nya akan muncul di sini. Nanti itu kita prakteknya di video yang kedua ya. Ini video pertama kita hanya membahas fungsi dan kegunaannya dulu. Jadi kalian nggak buang-buang kuota nonton video. Kalau kalian lihat di sini, ini kan ada daftar paket ya, table paket internet dari First Media. Ini namanya ya, nama ini kecepatannya 8. 15 ini TV channelnya ya, 124 124, terus ini harganya. Oke, ini kontennya. Saya membuat data table ini ya, saya mengambil datanya seperti ini, nama paket, kecepatan, TV channel, harga dan lain sebagainya, itu saya ambil dari option page-nya si ACF. Jadi seperti ini nih, ini harga paket ya, harga paket satu. Paket satu namanya ini, harganya ini keluarnya di sini, outputnya seperti ini, displaynya nanti paket combo. Dan ini di option page ya. Maksudnya apa nih? Nah, maksudnya supaya kalau kita ingin mengedit data yang ada di dalam table ini, jadi kita nggak perlu login ke dalam Oksigen. Masuk ke Oksigen, terus kita edit satu-satu kan pusing juga tuh. Pokoknya kalau lagi males ngerjain. Sedangkan ini penting. Harus diupdate secepatnya kalau harga. Yang kedua, misalkan data kontak. Nah, data kontak ini penting juga nih. Ini data kontak, nomor HP, nomor WhatsApp. Nah, ini WhatsApp URL ya, seperti ini ya. Ini penting juga kita inputnya menggunakan option page-nya si Advanced Custom Field. Jadi fungsinya kayak sama seperti ini. Coba kalau lihat di sini ya. Di sini ada data nomor telepon ya, satu nomor telepon. Terus ini chat WhatsApp pun, ini link ke WhatsApp menggunakan nomor WhatsApp. Mana lagi? Ini juga link kan, link WhatsApp. WhatsApp ini kalau dia ganti nomor WhatsApp, "Bang, sorry Bang, nomor teleponnya enggak ganti Bang, jangan nomor itu Bang." Wah, keter juga kita gantinya kan. Ribet gitu. Nah, ini juga nih kan, wah, nomor telepon WhatsApp nih. Oh kan ribet. Nah, bagaimana cara mempermudahnya? Kita cukup menggantinya di option page-nya si ACF. Kan simple. Contohnya ya, saya kasih contoh ya. Misalkan ini nih, paket combo family HD, harganya mesti rubah nih. Ini kan ada harga baru, kebenaran aja ini lagi ada harga baru 296. Oke, ini harganya nih si ini 285 dirubah menjadi 296 nih, kayak gini saya update. Terus kalau saya save di depan, dia berubah jadi 295 sekarang tuh. Oke, begitu pun dengan ini saya ganti semua karena emang kebenaran lagi ganti harga nih tuh. Kan kayak dulu paket 2, harga paket 2 tuh. Update nih, pencet tombol update, klik, cek ke depan. Ini kan 372.05 ya, nih si ini harga paket keduanya kita tes. Tuh, udah naik 385 tuh, diubah jadi 469. Nah, kan gampang. Begitupun dengan nomor telepon nih di sini nih, nomor telepon ini nih linknya nih kan. Kalau kalian perhatikan di sini nih ya, di pojok kiri bawah nih. Kok pencet tuh buat goblok. Salah pencet. Sorry. Cancel. Bego banget dah. Nah, masuk sini. Tuh, lihat di sini ya. Nah, ini berasal dari sini, data kontak ini kalau nomor WhatsApp saya ganti, maka akan ganti, seluruh website akan terganti semua gitu.
Contohnya termasuk data yang ada di konten. Ini kan data konten nih, data post ya. Ini post judulnya, terus ini nomor teleponnya. Ini kalau saya ganti dari tadi di option paid ini, maka kontennya akan berubah juga di sini mengikuti value yang kita masukkan di sini. Contohnya sekarang kan 3544 nomor HP-nya, terus kita masuk ke sini ke 3544. Ini kalau saya rubah 3541 misalkan ya. Update masuk ke sini, ini saya refresh, ini akan 341 tuh 341. Begitupun dengan nomor WhatsApp-nya ya, nomor WhatsApp-nya akan terganti kalau kita ganti dari nomor WhatsApp. Gitu. Kalau ini kan masih, ini kan 341 nih kan. Nih, ikutin yang ini tadi. Nah, link-nya ini belum berubah karena belum saya masukkan di ini link WhatsApp-nya. Tinggal masukkan aja di sini. 3441 Great. Maka dia akan berubah nomor linknya gitu kan, gampang. Oke ya, nah kan jadi banyak nih tuh. Kalau dia punya satu konten dua konten ya nggak masalah, cuma kalau punya ratusan konten ya kader juga. Gimana kalau 1000 konten ada di situ, 1200 konten, 1200 post isinya nomor telepon. Wah, pusing kepala BRB. Oke, ini kelar di sini option paid. Nah kemudian di sini ini web yang harus satu lagi option paid juga kita bisa pakai untuk bisa kita jadikan sebagai kondisional gitu. Pengkondisionalan gitu. Kalau kita lihat di sini ada banner iklan ya, ini kalau diklik mengarah ke web yang masang iklan. Ini ada tiga, harusnya ini ada empat ini di sini. Nah ini kita bikin di sini time setting, saya bikin ads manager ya. Suatu ads manager ini option biasa ya, ini option page biasa, maksudnya option page yang dibuat secara tidak menggunakan repeater dah gitu. Karena kita bisa membuat option page pun menggunakan repeater, bisa, tapi ini bukan repeater, ini yang text field biasa, bukan repeater. Nah seperti itu, nanti repeater saya kasih contoh setelah video ini, setelah yang ini nih kita berurut ke sana ya, ke kanan, jadi nggak ngaco-ngaco. Oke, yang pertama sebenarnya ada 5 iklan ya. Ini ada 5 iklan yang FMG, SaaS, GTS, sama CKCS. KCS ini value-nya no nih. Geser bos. Iklan KCS no, saya bikin yes. Kalau saya bikin yes ya, terus saya save, saya klik update. Maka di sininya pun dia akan muncul. Tuh. Oke. Ini logikalnya, conditional logic. Kalau jadi di oksigennya ini kita masukkan conditional logic if gitu ya. Kalau si iklan KCS value-nya ya, maka display si KCS. Kalau di value-nya kalau value-nya tidak, maka display non. Simple. Karena dia udah bayar ya, si KCS sudah bayar, maka saya biarkan dia tampil seperti ini. Biasanya nih bayarnya tarsok-tarsok dulu ini kalau bayar iklan nih. Jadi begitu dah saya ilangin. Ini untuk pengkondisionalan page ya di situ. Nah terus yang kedua ini sebenarnya bukan option page, tapi ini adalah semacam post aja gitu ya, custom field tapi dimunculkan di post ya, khususnya untuk menampilkan diskon ini nih 45% nih. Oh, 45% ini 45%. Nah yang nggak pakai diskon nggak muncul 45%, order no doang tuh, order no berarti dia nggak ada diskonnya tuh gitu. Oke, okay. Ini kita bisa bikin pakai si apa namanya advanced custom field. Nah ini yang tadi saya mau bilang, ini adalah option page nih, option page ya yang dibuat menggunakan repeater ya. Jadi kita masuk ke custom field, kita buat baru di sini tipenya tulisin dulu ini ya, pici lah taruh deh ya. Tipenya field type-nya repeater. What are the fucking repeater? Nah, ini
repeater. Nah, repeater ini kita bikin lagi di sini. Geser lagi, guys. Add fill, masukin di sini repeater 1, repeater 2, repeater 3 dan seterusnya. Jadinya kayak gini. Jadi repeater ini berisi 3 kolom. Nah, satu untuk kantor cabang, kedua alamat kantor cabang, ketiga website kantor cabang. Kalau setelah kita bikin masukkan value di sini, outputnya akan seperti ini, ya. Outputnya seperti ini. Ini kalau saya ganti ya, misalkan ya, Medan jadi G, Medan tes. Ini kalau saya refresh di sini, jadi Medan tuh, kan? Gampang. Medan. Begitupun kalau mau nanti nambah apa namanya, mau nambah apa namanya? Kantor cabang, nah tinggal tambah aja sini etro, namanya apa nih, Ciledug, salah kalian, ini salah ini, PT ini udah besar, PT Sasana, coba tes ya, disini kan tulisannya masih PT Sasana, bener tuh ngaco tuh, oh, ini kita dihapus, gak dipakai, kalau di update ini buang, ini kan kita gak lama, di mob, setol ini kita update set masuk ke mana tadi ini kan udah berubah tuh kan mas itu ya alamat Bandung salah mas ganti mas saya udah pindah kantor mas yaudah ganti kenapa. Nah bagi kalian yang mau tahu bagaimana cara membuatnya ini klik like video ini dulu kalau nggak ada yang like nggak. Kalau yang like-nya banyak saya bikin, kalau yang like-nya dikit saya bikin juga ya, ya. Video ini hanya untuk pembukaan aja. Jadi kalau yang mau melanjutkan silahkan tulis komentar. Atau bagi kalian yang punya video, punya cara lain yang lebih dahsyat, yang lebih bagus dari ini, kenapa enggak tulis aja di komentar. Kita berbagi ya, berbagi ilmu itu sangat penting untuk kehidupan kita di akhirat. Takbir. Demikian video pembuka ini, semoga bermanfaat. Nanti kita lanjutkan ke video selanjutnya ya, bagaimana cara membuat, bagaimana cara memasukkannya ke dalam konten dan lain sebagainya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.